Baiklah, di video ini akan dijelaskan bagaimana cara memberi warna pada tabel, memberi warna pada isi tabel di dalam melakukan pengeditan menggunakan Google Drive. Pertama, kita lihat untuk tipe dokumen Docs atau itu berupa Microsoft Word ya. Nah, untuk melakukannya di Microsoft Word, misalkan kita memiliki tabel seperti berikut, yaitu, ya. Nah, kita akan beri warna menjadi seperti warna merah ini. Nah, sementara di menu ini tidak ada pilihan atau kita tidak menemukan menu pemberian warna. Nah, untuk melakukan ini, silakan di blok bagian yang mau diisi warna, kemudian klik kanan, lalu pilih di sini Handle Properties atau Property Tabel. Nah, lalu di sini silakan dipilih Cell Background Color. Kita bisa ganti warna sesuai warna yang diinginkan. Warna biru. Jadi, warna biru itu untuk tipe dokumen Microsoft Word atau dokumen. Nah, bagaimana untuk yang Excel? Misalkan ini. Oke. Lalu di sini akan diberi warna mungkin tabel sel ini diberi warna. Ini di bawah kita beri warna. Kita akan beri warna ini. Memberikan warna, kita bisa klik yang gambar, tinta, mau ubah, seperti color. Itu untuk pemberian warna. Nah, itulah cara pemberian warna pada tabel di dalam melakukan pengeditan menggunakan Google Drive.